Halo guys, so again, welcome back with me. Oke, okay, jadi kali ini aku cuma pengen ngasih tahu aja di mana ini jarang ditemui ya guys, jarang ditemui. Jadi ini cuma sekedar fun aja. Kita di sini sekaligus ngebahas tentang hero yang menurut aku ini kenapa hero ini bisa dibanned anjir, bentar-bentar guys ya. Kita harus serius dulu. Wait, santai dong. Ini kita lawannya Malaysia guys. Dia belum tahu guys ya. Belum tahu siapa kita. Ini kenapa pinggul jadi merah gini kalau lagi recording ya. Oh ya, ini sorry sebelumnya aku di sini menggunakan aplikasi recording bawaan. Jadi kalau misalnya suaranya kurang jelas atau kurang bagus, ya sorry guys, karena aplikasi yang biasa aku pakai lagi error, nggak tahu kenapa giliran dadakan mau dipakai, karena ini benar-benar rekamannya itu dadakan guys ya. Kebetulan dapat momen yang lucu. Jadi aku langsung recording aja sebentar. Apa sih bang lucunya bang? Nah ini dia, ntar ya. Jadi aku akan kasih screenshot ke kalian. Di samping aku ini, aduh ini nutupin gak ya recordingnya, ini ada durasinya di sebelah kanan guys. Sebentar guys ya. Jadi ini yang di banned itu adalah hero yang benar-benar underrated guys ya. Dan gak tanggung-tanggung, hero-nya itu support dua-duanya. Anjir, aku gak tahu ini musuhnya mau nge-troll apa gimana. Cuman kalau nge-troll ngapain mereka mainnya serius anjir? Kenapa gak mainnya dijelek-jelekin gitu kan biar kita cepat menang gitu. Ini kayaknya momen-momen seperti ini benar-benar jarang terjadi guys ya. Kalian pernah gak guys? Apa sih namanya? Ntar deh aku nunggu level 4 baru balik ya. Sebentar, kita fokus dulu. Sabar pak, ini kenapa jadi nge-lag anjir? Gara-gara di recording nge-lag loh. Si sabar pak, sabar. Oh ya, ini ngomong-ngomong aku lagi main sama top global 2 Mia guys ya, si Kaizuko. Waduh ini luar biasa nih Mia-nya nih, top global 2 Mia. Ini kenapa ya recording jadi nge-lag ya? Mungkin aplikasinya error, gak tau kenapa. Memang HP-nya harus di-restart guys. Cuma masalahnya kalau HP-ku aku restart kelamaan anjir, nanti momennya jadi hilang. Tadi aja momen waktu banned-nya gak sempat aku recording karena memang aplikasi biasa yang aku pakai itu nge-lag ya. Kita coba, kita bantu ke buff ayo mobil. Kita menuju ke buff mobil, lu bisa bang? Wih, jangan salah guys, bisa dong. Tabrak pak, nice, modern, dasi, ya cekir. Itu baru ya, itu baru Lamborghini. Pak, mati kamu pak. Lamborghini, ini. Kita kasih stone, nice. Ayo pak, kill dua-duanya ini. Rata ini, waduh tapi teman kita guys, teman kita mati nih. Yaudah kalau gitu daripada aku juga mati, mendingan aku kabur ya. Ini namanya tank cupu ya begini guys. Teman lagi kesusahan malah ditinggal kabur dong. Buru Mia, nice. Ya paling gak aku berhasil mengelabui musuhnya ya. Tadinya musuhnya mau ke Mia ya guys ya. Jadinya aku mati gak apa-apa. Ini namanya pengorbanan seorang tank ya. Jadi namanya tank itu gak boleh takut mati. Halah bang, tadi lu kabur ya juga sih. Ini sebenarnya sedikit trik ya. Tadinya aku gak pengen nolong Mia guys. Biar musuhnya aja ke Mia itu. Malah dia mati. Gak apa-apa lah, namanya tank itu kalau mati gak apa-apa. Yang penting carry kita jangan sampai mati ya. Bentar. Oke, kita langsung ke bawah aja. Kita bantu Mianya. Kita kasih radio attack ya. Kita kasih radio attack. Kita tabrak. Modar kamu nak. Aduh, malah dilompatin sama si jauh headnya ya. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa wis. Ya wis rapopo. Coba kalian guys, tulis cerita kalian di kolom komentar ya. Atau pengalaman kalian. Pernah apa nggak seperti aku ini. Dimana kalian mendapatkan musuh yang nge-troll. Yaitu banned-nya salah-salah anjir. Ini tuh dua-duanya banned, satu Rafaela, satu Estes, biji buset dah. Kacau anjir. Ya ini menguntungkan sih, cuman lucu aja gitu kan. Ada ini masalahnya mythic guys. Ini match mythic ini, bukan epic anjir. Kalau epic gitu masih wajar ya. Mungkin banyak yang nge-troll. Karena kalau mythic itu kan biasanya kan sayang bintang ya. Sayang bintang. Biji buset dah ya. Astaga Dragon. Bentar ya. Aku kasih tahu teman-teman gue dulu. Aku lagi record. Menangin ya. Oke ya, aku lagi record nih guys ya. Soalnya kalau kalah aku nggak jadi aku upload gitu ya. Jadi kita harus menang. nggak bercanda guys. Kita harus menang nih ya. Soalnya oh iya, kita ke bawah dulu ayo. Ngeng ayo Lamborghini. Jalan Lamborghini. Wah, nggak ada, kita ke base aja deh. Kita ke base. Nah, kita muter-muter map aja guys ya. Jangan salah guys, SIM-ku udah SIM Z ini. Jangan salah. Kalau cuma nyetir begini mah aku bisa guys. SIM-ku soalnya SIM Z. Ngeng. Sorry guys, beloknya terlalu tajam anjir. Salah perhitungan tadi ya.
aku nggak tahu kenapa ya, kalau pakai Johnson itu aku paling nggak bisa nyetir dari atas ke bawah. Ngerti nggak sih maksudnya? Dari kalau dari map itu, dari jalurnya itu dari atas ke bawah, tuh aku nggak bisa, guys. Pak, ini pak, nice, kena stun kamu ya. Mati kamu nak, siap. Jadi dari atas ke bawah tuh aku nggak bisa, guys. Tapi kalau dari bawah ke atas aku bisa. Emang dari atas ke bawah tuh lebih susah menurut aku ya. Nggak tahu kenapa deh, feeling aku kurang bagus gitu. Aku mungkin harus belajar lagi mungkin dia nyetir ya. Oke, kita kasih tahu, kita tabrak aja, kita tabrak, kita tabrak, ayo tabrak, modar kamu nak, mau kemana kamu? Ya, itu namanya guys ya, pengorbanan seorang tank ya, pengorbanan seorang tank harus begitu guys. Sebenarnya memang ini bukan pertama kalinya sih aku menemukan musuh yang nge-troll, yaitu musuh tuh nge-banet hero yang benar-benar underrated ya, seperti tadi, seperti si Estes sama si Rafaela itu kan jatuhnya kan hero yang sangat jarang dipakai dan itu di-banet. Ya memang ini jatuhnya sih nge-troll. Dulu aku juga pernah seperti ini, tapi ini tuh pertama kalinya pengalaman aku seperti ini sejak banet 4 hero. Kalau dulu sebelumnya waktu zaman-zamannya banet 2 hero tuh masih cukup sering aku menemukan musuh yang seperti itu nge-troll. Tapi kalau di banet 4 hero ini semenjak ini aku nggak pernah kayak gitu, guys. Iseng nih. Kalau lihat jauhnya tuh bawahnya pengen ketawa gitu. Lucu anjir. Ini musuh bener-bener nge-troll sih, thank you lah buat Malaysia. Ini benernya Malaysia guys ya, Malaysia satunya Arab itu ya, Arab sama Korea. Thank you ya, udah ngasih bintang GG lah, sering-sering kayak begini guys. Ini yang aku harapin dari match. Oke, kita jalan-jalan yuk, ayo kita jalan-jalan, tabrak, kita lewat sini. Sret, tabrak pak, ini, ayo pak, kena pak. Waduh, roto loh, waduh gak ada yang bantu rere, kepiye toh. Aku mati dong. Tolong. Ini mati nih. Ayo aku stun. Mati kuy. Ngelek. Ya jegit modar pak, kasih tahu siapa kita. Kita bukan siapa-siapa, kasih tahu aja udah pokoknya. Ini nih. Mau kemana kamu nak? Aduh guys, lolos guys. Ini guys, jangan sampai lolos nih. Si kampret nih. Serang. Darahku sekarat lagi. Ayo, mati guys. Terpaksa guys, kita pakai flicker guys ya. Waduh, itu si Leslie-nya free di bawah. Kita incer. Kita relock dulu. Relock dong. Recall. Guys. Nah, kita lewat aja yuk. Ayo sini Mia, naik aku Mia. Sini woi. Kita jalan-jalan. Kita kasih attack ya. Kita muter dulu. Tabrak. Ojo kasih kendor. Aduh, malah nabrak tower, guys. Untung masih kena efek stunnya ya. Ini mobilnya mobil apa anjir, dari tadi nabraknya enggak bener ya. Beda, kita ajar lewat aja yuk. Memang resiko jadi tank begini guys, kita nggak usah ngakil, yang penting tuh kita ngebantu teman. Walaupun aku nggak ngebantu, paling nggak aku sedikit memberikan efek bantuan gitu ya, walaupun nggak banyak gitu. Emang menggunakan tank seperti itu, kita nggak usah mikirin kill lah. Yang penting gimana caranya supaya kita tuh menjaga carry kita ya, menjaga MM kita, assassin kita, dan lain sebagainya. Dan juga melindungi, menjaga podwise, pokoknya kayak ngono itu guys ya. Oke, kita kemana lagi? Oh, kita balik dulu ya. Kita nunggu mapnya dulu, kita nunggu lot maksudnya. Kita jalan ini. Oh, ke bawah, belok, tabrak, modar kamu nak, mau kemana kamu nak, modar aku mati pak, tolong pak. Aku belum ada immortal ini buit, mantap jiwa. Udah, kita end aja nih guys, apa kita end aja guys, apa gimana guys? Hah? Kalau end yaudah, end aja. Ini aku kalau lagi recording gini bener-bener gak fokus guys, jadinya aku nggak beli buit manual. Biasanya kalau pakai tank aku suka belinya buit manual. Ini rekomendasi aja ya, langsung aja. Oke, jadi itu dia guys, ini adalah video fun aja. Menurut aku ini cukup apa ya, cukup langkah gitu, kita mendapatkan musuh yang lagi nge-troll. Walaupun di sini sebenarnya, walaupun dengan kondisi Bennett yang nge-troll jatuhnya, tapi di sini mereka ngepicknya sesuai guys. Maksudnya gimana? Maksudnya itu mereka ngepicknya sesuai, dalam arti mereka ngambil hero-hero yang benar-benar lagi keren gitu, benar-benar hero yang lagi apa ya, kita kasih lag dulu, benar-benar hero yang lagi dipakai di zaman sekarang, seperti Leslie, seperti Gossen, terus ada Hylos, Lancelot, dan juga Akainya. Ini ada beberapa hero yang memang lagi masuk atau lagi populer lah ibaratnya, walaupun emang nggak begitu ya, tapi di sini mereka mendapatkan dua hero yang benar-benar overpower. Di situ ada Gossen dan juga ada Lancelot, walaupun jatuhnya mungkin Bennett-nya agak ngawur ya. Terlepas dari itu, mereka sebenarnya ngepick hero-nya cukup bagus. Dan ya, terima kasih pokoknya, apapun alasan mereka, aku terima kasih kepada mereka-mereka itu yang memberikan free bintang, karena ini sesuatu yang langka, momen yang langka, dan jarang terjadi guys. Yaudah, itu aja mungkin sedikit video dari aku.
Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya ceritain pengalaman kalian tentang mendapatkan musuh yang ngetrol-ngetrol. Atau kalian menjadi korban. Kalian mungkin bermain solo dan teman kalian sendiri yang ngetrol. Ya, itu juga boleh kalian ceritain di bawah. Nanti akan aku bacain semuanya. So, thank you sekali lagi buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, komen, dan juga di subscribe. Thank you.